Meski dalam kondisi banjir, perayaan sembahyang malam tahun baru Cina atau Imlek di Klenteng Hok Tik Bio Kudus Jawa Tengah tetap berlangsung khidmat. Dalam momen tersebut, umat Tionghoa di Kudus berharap pandemi COVID-19 segera berakhir. Beginilah kondisi altar Klenteng Hok Tik Bio Kudus Jawa Tengah di malam perayaan tahun baru Cina atau Imlek. Meski tergenang banjir setinggi 40 cm, prosesi sembahyang malam Imlek tetap berlangsung secara khidmat. Tetap patuhi protokol kesehatan mengenakan masker, prosesi sembahyang berlangsung terbatas. Menurut pengurus Klenteng Lani Jayadi mengatakan, banjir yang menggenang di Klenteng merupakan kondisi tahunan yang kerap terjadi. Namun banjir di perayaan Imlek tahun ini cukup tinggi hingga mencapai 40 cm di altar Klenteng. Meski begitu, prosesi sembahyang tetap dilaksanakan seperti biasa. Ini malam ini kan malam tanggal 1 Cina. Dan sekalian malam tahun baru, besok pagi kan tahun baru Cina 2572. Ya seperti biasa sembahyang wajib. Memang diharuskan memang malam ini harus sembahyang. Nah, terganggu ya, tapi memang sudah gimana kentengnya seperti ini gitu loh. Tetap dilaksanakan aja. Ini aja tinggi seperti tahun 2014. Kali ini ketinggian sampai berapa di dalam kentengnya? Ini berapa senti yo? 40 senti yo paling enggak yo. 40 sentinan ya. Heeh, 40 sentinan ya. Ini sudah surut. Sudah surut ya. Heeh. Tinggi yang kemarin. Jadi itu sampai masuk dalam situ. Sementara Teddy, salah satu umat Tionghoa, mengatakan, di sembahyang malam jelang perayaan Imlek berharap pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air segera berakhir agar perekonomian di tanah air kembali pulih. Ya mungkin agak sepi Pak ya, mungkin karena satu hujan, mungkin banjir, lokasinya ya mungkin hanya umat-umat aja yang tertentu aja yang mungkin mau datang dan tidak semua umat mungkin bisa hadir pada malam ini, tapi kita usahakan malam ini kita sembahyang dengan hikmat dan mengucap syukur mungkin di tahun 2571. Semoga untuk corona bisa cepat hilang ya, jadi perekonomian di Indonesia juga mungkin lebih bertumbuh lagi. Di tahun baru Cina dengan Siok Kerbau Logam kali ini, dalam sembahyang bersama di tengah kondisi banjir, umat Tionghoa Kudus berharap agar kondisi pandemi segera berlalu dan dijauhkan dari segala bencana yang mengancam keselamatan bangsa. Dari Kudus Jawa Tengah, tim MTV Jateng mengabarkan.